Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ternak? Di video kali ini kita akan membahas komponen-komponen mesin tetas full otomatis. Mulai dari nama komponennya, fungsi, harga, dan cara merakitnya. Harapan saya video ini bisa menjadi inspirasi sahabat ternak. Tapi sebelum kita lanjut, buat sahabat ternak yang belum subscribe, dipencet dulu tombol subscribe-nya di bawah video ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga, supaya sahabat ternak tidak ketinggalan informasi dari video selanjutnya di channel ini. Oke, kita mulai langsung dari komponen pertama, motor penggerak. Motor penggerak ini fungsinya untuk memutar dan menggeser telur pada rak mesin tetas, sehingga telur yang ditetaskan dapat metas secara sempurna. Untuk putarannya juga cukup pelan, sehingga kita tidak perlu khawatir akan merusak telur. Motor penggerak ini juga bisa langsung dihubungkan ke listrik AC tanpa adapter. Untuk harganya sekitar 20 ribuan saja. Komponen kedua, temperatur kontrol. Fungsi dari temperatur kontrol ini adalah untuk mengatur atau mengontrol suhu tetap berada di angka 38 derajat Celcius di dalam box mesin tetas. Cara kerjanya memutus dan mengalirkan aliran listrik yang mengalir ke pemanas apabila suhu di dalam box kurang atau melebihi suhu yang sudah ditentukan. Temperatur kontrol ini sudah disetting otomatis dari penjualnya, sehingga teman-teman tidak perlu setting kembali. Harga dari temperatur kontrol ini adalah sekitar Rp20.000. Komponen ketiga yaitu timer. Fungsi dari timer ini adalah untuk mengatur aliran listrik ke motor penggerak setiap 3 jam sekali. Sehingga motor penggerak akan bergerak, memutar, atau membalikan telur secara otomatis. Timer ini sudah disetting otomatis juga dari penjualnya, sehingga teman-teman tidak perlu setting kembali. Untuk harganya sekitar Rp130.000. Komponen keempat adalah dudukan lampu dan lampu pemanas. Dudukan lampu dan lampu pemanas ini fungsinya sebagai pengganti elemen pemanas pada box mesin tetas. Lampu pemanas ini lebih praktis dari elemen pemanas lainnya karena lebih mudah didapatkan. Jumlah lampu pemanas dapat disesuaikan dengan ukuran besar atau kecil box mesin tetas. Untuk harganya cukup terjangkau, cuma Rp10.000 saja, Rp5.000 untuk dudukan lampunya dan Rp5.000 untuk lampunya. Oke teman-teman, segitu saja dulu. Oh ya, untuk harga-harga yang disebutkan tadi belum termasuk ongkos kirim ya. Kalau teman-teman mau beli, bisa langsung beli di aplikasi Shopee ID. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.